khas untuk tentera perempuan. Kita jual dengan harga tahu dia, bukan 250, bukan 200. Bukan 150, bukan juga 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua warga CAO? Chef Amir Online bukan sekadar resipi. Okey, kalau tengok kan kat depan ni, ya Allah meriah ya amat eh. Hari ini adalah hari ganja sedunia. Haha, jangan risau eh. Bukanlah benda-benda saya nak ajak minum ganja dan sebagainya. Dak. Tapi di depan saya ni adalah set nasi ganja. Okey, kita tengok kat depan ni, kita mula dengan nasi ni. Tu dia dengan bakul ya. Ala-ala nasi kandar gitu. Ini adalah nasi ganja yang kuning merelit ni. Okey. Kemudian kita ada daging masak kicap ataupun daging masak hitam dekat sini. Okey. Dan kita ada kari ikan eh, ikan bawal. Bawal hitam yang ini kita pakai. Kemudian apa lagi? Kita ada ni. Ni. Killer menu kita. Ayam goreng mamak ni eh. Ha, lengkap sekali dengan kari pulih dan juga cili kering. Kemudian kita ada telur dadar mamak. Semua mamak gini kan. Ha, ni dia yang jarang kita jumpa. Ayam goreng madu eh. Ha, madu berapa ikut sukalah. Okey. Ni adalah telur masin eh. Ha, telur masin. Ha, ni satu lagi menu ni. Menu kayangan kita panggil. Apa tu? Sotong. Sotong tuan-tuan dan puan-puan. Tadi besar tiba-tiba dia jadi kecil. Ha, tu dia. Okey. Dan ini sayur. Sayur-sayuran, kita ada bendir celur eh? Kita tunjuk macam mana buat bendir celur supaya dia hijau sentiasa. Sampai ke besok ni, minggu depan pun hijau juga okay? Dan juga cili hijau eh? Cili hijau ni takkan jadi merah eh? Dan ni famous sangat okay? Iaitu kobis goreng. Dan yang jarang sekali orang kongsikan adalah macam mana nak buat bawang goreng crispy ni. Tu dia, dengar. Aha. Dan juga papadom. Okay, papadom tuan-tuan dan puan-puan, complete set eh. Okey, jadi kalau kita tengok kita ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 termasuk air. Kita juga kongsikan resipi, kita ada air sirap lemon sparkling. Tu dia meletup-letup dalam perut. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya mesti ada tertanya, "Eh, kenapa tiba-tiba keluar ni senyap-senyap je keluar kan?" Tak. Sebenarnya ini adalah sebahagian sumbangan saya untuk tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan gunakanlah resipi saya ni untuk berniaga supaya dapat menjana pendapatan dalam keadaan ekonomi kita yang macam ni. Eh? Saya nak sangat beri sesuatu balik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jangan risau tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi ini semua secara percuma. Apa yang saya minta, oleh kerana ada saya, ada tim-tim saya, saya ada apa ni orang-orang yang menguruskan program ini, saya nak minta sedikit saja sumbangan ikhlas daripada tuan-tuan puan-puan untuk cover, just cover dia punya maintenance ataupun kos pengurusan. Itu je, ya kan? Pasal dia orang ni akan urus kemasukan tuan-tuan puan-puan, nak susun dalam apa Facebook group, dia orang juga akan menyusun soalan eh, macam-macam, nak susun nota, nak susun video, nak edit video, apa yang kita boleh buat eh? Kalau ikutkan harga semasa, saya akan jual dengan harga RM350 deh. Okey, tapi khas untuk tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya warga CEO Chef Amir Online, bagi yang pertama kali mengenali saya, yang dah mengenali saya, mengikut saya daripada dulu sampai ke hari ini, ya. Yeah? Dan juga yang akan mengenali saya, khas untuk tuan-tuan dan puan-puan, kita jual dengan harga tu dia, bukan 250, bukan 200. Bukan 150, bukan juga 100. Tidak tergamak untuk saya ambil sedemikian rupa. Okey, bukan 50 tapi satu kali. Eh, bagilah sikit sumbangan untuk just cover gaji dia orang. Boleh? Bagi yang dah masuk, mereka dah tahu sebenarnya apa yang ada dalam CEO ataupun Chef Family yang bukan sekadar resipi. Kita bukan saja nak ajar masak satu per satu. Hatta apa ni, kita nak celur bendir pun kita ajar tadi. Okey, kita nak potong ikan pun kita ajar. Okey. Tapi kita juga sertakan juga dengan costing. Macam mana nak kira? Dah masak-masak nak kira nak jual. Saya dah tolong kirakan. Okey. Kita juga ajar macam mana nak buat marketing, macam mana nak ambil gambar semua ni. Kita ajar semua tu package dalam satu. Okey, semoga kita dapat sesuatu daripada ilmu yang saya kongsikan ini. InsyaAllah eh, saya halalkan semuanya untuk tuan-tuan dan puan-puan, gunakanlah untuk menjana pendapatan. Boleh?
Okey. Jadi semoga kita berjumpa lagi dalam next episode. Mana tahu saya akan tambah lagi lepas ni. Bila dia dah jadi dia keluarga CEO, macam-macam mereka dapat. Okey. Bagi warga CEO yang sedia ada sekarang, khas untuk anda semua. Alright. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Mari.